Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudaraku semua. Di kesempatan pagi hari ini kami bersama pemuda-pemudi DHS Desa Dasun yang melakukan kegiatan bersih sungai. Bersih sungai ini menjadi kegiatan kami rutin karena ini menjadi salah satu destinasi di wisata Bari Dasun. Sehingga kami berharap masyarakat kerjasamanya, masyarakat sekitar bantaran sungai seluruhnya untuk bisa bekerja sama menjaga kebersihan sungai ini agar keindahan itu bisa dinikmati bersama, kemudian gaya hidup sehat ini juga akan menghantar kepada kebersihan sungai itu sehingga dijauhkan dari bahaya limbah dan sampah. Untuk Sungai Lasem ini sendiri bersama dengan Lembaga Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang, kami dari jajaran pemerintah desa bersama DHS ini tentunya punya harapan karena sungai ini di samping nanti menjadi destinasi wisata kami, juga harapan kami sungai ini menjadi sumber mata pencaharian karena melalui sungai ini keindahan akan bisa kita dapatkan, kemudian kebersihan ini juga akan membawa lingkungan kita yang sehat. Harapan kami juga yang paling kuat itu untuk Kabupaten Rembang senantiasa kegiatan bersih sungai ini terus senantiasa dilakukan karena kami desa sendiri tidak akan mampu sendiri tanpa ada dorongan atau support dari pemerintah daerah agar Sungai Lasem ini yang konon memiliki sejarah besar ya, terutama di daerah kami, di desa kami ada galangan kapal, kemudian ada jalur candu. Semua ini menjadi histori kami, menjadi kenangan kami yang dalam hal dunia wisata mungkin ini yang akan memberikan roh kami untuk bisa senantiasa melakukan kegiatan ini agar di samping menjaga kebersihan, kami bersama masyarakat akan bisa mendapatkan hasil dari semua kegiatan yang ada. Sehingga semua bermanfaat bagi masyarakat Desa Rembang, Desa Dasun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang khususnya desa kami. Demikian di kesempatan pagi ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kades. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup. Di sini kami melaksanakan tugas untuk program Kali Bersih, tepatnya di sini itu di Sungai Dasun. Program ini kami lakukan bersama dengan warga Dasun. Dimulai dari di ujung pantai Dasun, di sekitar area pinggir-pinggir pantai. Warga sangat bekerja sama, kompak, solid untuk membantu membersihkan sampah, terutama sampah plastik. Nah, program Kali Bersih ini atau biasa disebut dengan Prokasi, ini dilaksanakan dari Dinas Lingkungan Hidup. Nah, tujuannya untuk membersihkan sepadan sungai di tengah sungai, serta pokoknya yang mengalir dari sungai, sampah-sampah yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, untuk menjaga kelestarian sungai agar sungai tersebut tetap bersih dan seperti sedia kala alami. Sedikit menambahkan, karena sungai ini kan menjadi air baku untuk warga, bisa juga untuk kedepannya kalau misalnya air sungai ini tetap terjaga bersihnya, baik kualitasnya, tidak tercemar, sudah memenuhi baku mutu, ini harapannya bisa menjadi wisata juga. Tempat wisata, harapannya seperti itu ke depan. Jadi program Kali Bersih ini kami selalu melaksanakan setiap tahun dengan target sasaran sungai yang berbeda-beda di yang ada berada di Kabupaten Rembang. Sekian dari kami. Selamat pagi, kita dari Dinas Lingkungan Hidup. Memang setiap tahun kita punya program Kali Bersih. Salah satunya kita lakukan di sini di Sungai Bagan. Tahun ini yang kita laksanakan selama 10 hari. Ini erat kaitannya dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup kita, di mana masih banyak kita jumpai sampah-sampah di bisa disut di sana mas, sampah-sampah masih terlihat dibuang di pinggir kali. Padahal sudah ada sampah. Rupanya kesadaran masyarakat masih perlu ke depan nanti keterlibatan semua pihak, baik dari pemberdayaan masyarakat maupun dari Dinas Pariwisata bisa ikut terlibat, karena ini desa Babakan, desa Dasun termasuk salah satu desa yang punya destinasi wisata, sehingga harus punya lingkungan yang bersih dan asri. Semoga program ini terus berjalan dan kesadaran masyarakat juga semakin tertanam bahwa sampah harus dibuang pada tempatnya sehingga tidak mencemari lingkungan di sekitarnya. Saya pikir itu dari saya, semoga kegiatan ini terus eksis dan bisa meningkatkan daya tarik wisata di Desa Dasun Kabupaten Rembang. Pak, untuk program ke depan selain bersih sungai apalagi Pak untuk kita ada penghijauan. Jadi kalau di pinggir kali nanti ada mau ada penanaman, kita bisa bantu, baik itu tanaman cemara maupun tanaman bakau. Kalau bakau saya pikir di pinggir kali masih bisa ditanam. Karena kita lihat tadi di mana di daerah selatan sudah banyak kita jumpai tanaman jenis avicennia.
sehingga ke depan bisa kita kembangkan. Untuk daerah yang berkarakter pasir, lebih tepatnya kita tanami tanaman cemara, cemara laut. Ada program nggak untuk mengumpulkan stakeholder yang ada di kanan kiri sungai, Pak? Ya. Terkait dengan karena desa itu kan tidak mampu untuk kekuatannya kecil. Betul, betul. Kalau kabupaten kan lebih besar sehingga bisa menghimbau. Betul. Jadi memang ini harus kita kerjasamakan, berkolaborasi dengan berbagai instansi. Gak bisa desa Dasono berdiri sendiri, apalagi butuh dana yang besar untuk bisa membangun ini menjadi tempat yang layak untuk menjadi sasaran wisata di Jawa Tengah. Nanti yang paling banyak terlibat adalah dinas pariwisata, kemudian dari dinas pemberdayaan masyarakat. Karena di sana ada anggaran yang terkait dengan peningkatan inovasi dan kreativitas masyarakat, sehingga kita bisa bareng-bareng kita berbagai stakeholder nanti, terutama di desa harus punya desain besarnya seperti apa, harus punya. Saya pikir sudah punya, tinggal kita buka lagi nanti tahapan-tahapan per tahun yang harus kita kerjakan apa, itu bisa kita komunikasikan dengan berbagai pihak. Mungkin nanti yang paling banyak bergerak pandeganya adalah Pak Kepala Tinggi, Kepala Desa ya, untuk bisa berkomunikasi dengan berbagai instansi. Untuk komunikasi sendiri kepada dinas terkait sudah dilakukan LH atau? Kebetulan saya baru pindah di LH, jadi saya belum banyak berkomunikasi, tapi dari hasil kegiatan ini akan saya laporkan ke atasan sehingga nanti ada tindak lanjut dan rekomendasi langkah selanjutnya. Boleh ya Kang, boleh Kang. Hei, mata putih kok.
udah kuat kena no. Ayo coba dis. Mas Aldi sambil tosa karo sapa? Mas Rudi. Sampai kowe, Rud. Ngajak bocah loro nyeleh motor boling. Itu pada kesanaan ke pak ya? Saya keserah. Jadi apa? Gue kuliah anak ini, anak-anak. Saya itu tak tangguh. Sudah sini. Ini ke jalan ya pak, ini kok gulik arah ini, gak gemtok ya pak. Gulik sampah. Gulik rosok. Botol-botol lagi ya? Tuh botol-botol yang tak. Botol-botol lagi. Sampung deh ya. Ini kok masih kan? Sampah kiriman. Dari hulu sampai hilir. Pusaka yang mau dimulai tahun 2021 ini mulai dana nasional itu, tapi di tengahnya masih ada sungai yang sekelas. Yes. Ini kalau di sini kelihatan sehat, tapi di nanteng ini jembatan hitam. Nah, iya. Itu loh tugas kita, tugas kita bersama tuh itu. Dan di sana juga maksudnya belum ada pengolahan limbah dari pabrik. Aku tuh mau ini kalau mintaan apa itu di jembatan ini nanti. Jadi ada pelatihan dari desa-desa bantaran, diambil pemudanya 2 atau 3 per desa dari hulu sampai hilir ke kelompok ke, kita wawasan menjadi pioner-pioner yang mau berbicara di desanya masing-masing. Soalnya kalau seperti sungai ini diserahkan saya hanya seorang desa yang hulu, ya berat buat saya. Ini harus pikul bersama. Ya, karpe kan kayak sungai ini bukan di belakang rumah, tapi ke depan itu kan dibuat depan rumah. Ya, kayak di luar negeri. Ya, harapannya seperti itu. Tapi ini sudah saya lakukan terus, tapi ya angil. Iya, soalnya yang di sulit. Hulunya masih nanti jenengan nak sing perso teng daerah mulai galangan kanan kiri. Nggih, kemarin kita sudah ke sana kok, Pak. Saya coklat itu dulu waktu sama bupati, wakil bupati, sekda, anjar-anjar, pak sekda, pak Bakti dulu. Pak naik ke perahu, ada perahu 30-an lebih. Itu hanya saya tunjukkan ini loh. Ini gaya masyarakat binaan yang masih seperti ini. Ini kan enggak layak udah. Pas kemarin kita ambil sampel di jembatan pun, sampel air sungai. Ah. Ini enggak enten. Nang nek abyo. Baleni, baleni. Semoga Mas. Balik di pos gede yang. Ayo, yo. Ya. Ayo. Kolkas itu. Kolkas itu kan.
Ini jane di foto kok. Wah, wis di video. Yo. 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 Kenapa kamu pulang semalam? Ya, oh, mintik-mintik bisa. Kok roh? Tadi kok roh? Kamu kemana? Gak ada suaranya saya tadi. Jantolan kayak masing manjar. Diobong ae.
jawab niku niku dadi mulai terbuka. Mas, itu loh mas, karung kosong mas. Bos. Aku ke Jawa. Rene aku tak pesan aku kene nek teno.
Siapa ojunya lo mah, tidak nuai, jang sini, ke mah? Aku baru. Hehehe. 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 Hehehe.